Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk mas bronya semuanya. Jumpa lagi ya kita mas bro. Kemarin di 43 KST kita membahas mengenai fungisida ya mas bro, yang kita pergunakan untuk memberhentikan sementara ya laju pertumbuhan pupus, supaya konsentrasi pemupukan yang keduanya lebih ke arah buah. Hari ini kita akan membahas mengenai pupuk tersebut ya mas bro. Cuman pupuk yang akan saya aplikasikan ini adalah aplikasi yang ketiga ya. Pupuk yang kedua kemarin di 44 AST enggak saya dokumentasikan ya mas bro, karena kemarin itu terburu-buru, kemudian juga mati lampu, handphone habis baterai mas bro, jadi enggak sempat kita dokumentasikan. Namun kita akan bahas dosisnya semuanya, pupuknya apa dan dosisnya berapa, kita akan bahas di jumpa kita di video kali ini mas bro. Seperti biasa untuk mas bronya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Fragile 08 ini, yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu ya mas bro, supaya tidak ketinggalan update-update perawatan selanjutnya. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari mas bronya semuanya. Saya selalu berdoa, sesulit dan serumit apapun musim tanam kita, di akhir musim finish dengan manis, ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Areses semongko. Seperti ini ya mas bro penampakan figur tanaman kita di 46 HST mas bro. Emang tidak jagur dan subur ya mas bro, dikarenakan banyak sekali kendala di musim kali ini. Alhamdulillah mas bro, namun tetap ya kami dari Irfan Jalur 08 tetap mengucapkan puja dan puji syukur, karena sampai hari ini kita sudah menyelesaikan masa tahap yang ketiga ya, dan sekarang kita lagi berjuang dalam proses percepatan pembesaran buah. Dan ini yang update yang terakhir kita serbuk kemarin ya mas bro, di 37 AST ya. Alhamdulillah mas bro, untuk penampakan buahnya udah lumayan lah ini. Sekitar ini yang terakhir kita serbuk ya, ini udah 1 kiloan, 1 kilo setengah lah itu ada itu mas bro. Kemudian yang rata yang lain ya, rata nampakannya sudah seperti ini mas bro. Untuk masalah buah ya, ini yang varietas baru ya mas bro, produk dari MMT Orlando ya mas bro, lonjong, tipikal lonjong, kulitnya hampir mirip-mirip dengan bibit mahal ya mas bro. Kemudian figur tanamannya juga seperti ini. Alhamdulillah untuk masalah bibitnya juga alam lumayan tahan mas bro, di keadaan cuaca yang lumayan luar biasa ekstrim seperti sekarang ini ya. Dan di 46 HST ini kita akan memacu untuk pergerakan pembesaran buahnya ya mas bro, supaya betul-betul bisa lebih laju kembali. Karena kemarin di 41 kita baru saja kasih pupuk susulan yang pertama dalam tahapan percepatan pembesaran buah. Di 44 kemarin saya juga mupuk mas bro, cuman pupuknya nggak sempat saya videokan ya, seperti yang saya sudah diulas di pembukaan tadi. Maka di 46 HST ini saya akan kupas masalah dosis dan pupuknya apa saja. Saya rangkum lah maksudnya seperti itu mas bro ya, supaya nggak jenuh ya menontonnya itu. Jadi satu video membahas dalam beberapa hal. Di 44 HST kemarin saya baru saja juga melakukan pemupukan yang kedua ya mas bro. Pupuk yang saya pergunakan di 44 HST itu masih tetap ya mempergunakan Mutiara Grower. Untuk dosisnya mas bro, per 1000 batangnya saya full 20 kilo ya. Pakai itu saja yang saya mainkan kemarin di pupuk susulan yang kedua, yaitu murni ya grower sebanyak 20 kilo untuk per 1000 batangnya. Kemudian tetap ya saya masukkan, kemarin itu ada kalha, kalsium asam humat. Ini yang aksilo ya mas bro, aksilo yang bulat. Kalsium asam humatnya kemarin itu 10 sendok mas bro, untuk per 1000 batangnya. Kemudian juga saya masukkan power soil, power soilnya juga 10 sendok. Dan tetap ya top sash saya masukkan tuh 250 mili per 1000 batangnya untuk top sashnya mas bro. Jadi di 44 HST kemarin saya baru saja melakukan pupuk susulan yang kedua dan hasilnya seperti ini mas bro. Alhamdulillah untuk progres pembesaran buahnya mulai kelihatan mas bro.
Jadi murni ya, di 44 HST kemarin tuh saya pupuk susulan yang kedua hanya mempergunakan Mutiara Grower, enggak saya mix dengan yang lain, Mas Bro. 20 kilo. Top size-nya 200 mili, 250 mili. Kemudian power soil-nya 10 sendok dan kalhanya kalsium asam umatnya juga 10 sendok. Saya masukkan di 44 HST kemarin, Mas Bro, di pupuk susulan yang kedua. Kemudian sorenya saya menyemprotkan, Mas Bro, karena saya lihat ya ada pergerakan beberapa tanaman yang kulitnya, buahnya sudah disengat oleh ulat ya, digerayangi oleh ulat, maka saya masuk sorenya dengan mempergunakan Prima SAS 50 mili, kemudian Salmarnya 25 mili, dan juga saya mempergunakan obat ulatnya, saya pakai Prepaton, merek dagang Prepaton 10 mili, Mas Bro. Saya semprot rata ya ke seluruh bagian tanaman saya. Ini Mas Bro, daun juga udah mulai menguning, Mas Bro, karena cuaca alhamdulillah luar biasa. Pokoknya di musim ini, Mas Bro, panas, tiba-tiba terjadi hujan. Juga ada pokoknya yang kan nyala kayak gini, Mas Bro. Ini udah nggak bisa diselamatkan lagi. Pokoknya kita fokusnya hari ini di percepatan pembesaran buah saja ya, Mas Bro. Kita genjot lagi di 46 HST ini dengan melakukan pemupukan. Di 45 HST kemarin kita kocor Gultek ya, Mas Bro. Jadi sini saya rangkum aja ya menjadi satu ya. Di 45 HST saya melakukan pengopeman Gultek. Untuk per 1000 batang saya pakai 30 mili ya, Mas Bro. 30 mili untuk per 1000 batangnya. Dan hari ini di 46 HST kita akan gas kembali mupuk ya, Mas Bro. Karena cuaca juga kurang baik, Mas Bro. Figur tanaman juga kurang mendukung untuk bikin santai, maka kita bikin rapat saja. Yang penting kita selamatkan dulu buah-buah yang sudah mulai mentol ini, Mas Bro. Untuk size-nya minimal yang masuk grade A terlebih dahulu ya, supaya kita lebih tenang kembali. Kalau mau nyantainya nanti kalau posisi buah kita ini sudah betul-betul aman ya. Jadi betul-betul hari ini kegiatan kita betul-betul kita genjot. Nah ini, Mas Bro, yang disengat ulat ya kulitnya. Makanya di 44 HST kemarin juga kita melakukan penyemprotan. Alhamdulillah berhenti, Mas Bro. Alhamdulillah berhenti ulatnya. Di tahapan memacu pembesaran buah ini, Mas Bro, jangan lupa ya, Mas Bro, setiap kali aplikasi pemupukan selalu masukkan kalsium ya, Mas Bro. Kalau merek dagangnya bebas, mau apa saja boleh ya, yang penting kalsium, Mas Bro. Kita menghindari ya, Mas Bro, supaya tidak terjadi pecahnya buah ya. Karena ketika kita genjot pupuk, maka itu akan sangat kencang sekali larinya nanti, apalagi didorong dengan air. Kalau kita tidak imbangi pergerakannya nanti dengan masuk unsur kalsium ya, Mas Bro, maka yang akan terjadi buah kita itu kalau nggak kuat, ada sedikit aja menyala di kulit buahnya, udah dikondisikan dia nanti akan pecah, Mas Bro. Karena unsur kalium dan nitrogen kita dorong kencang ini di proses tahapan pembesaran buah ini. Konsentrasi dua unsur tersebut yang sangat kencang sekali yang akan kita pacu ke buah kita. Unsur fosfatnya kita emang kurang, Mas Bro, tidak tinggi. Oleh karena itu unsur kalsium harus tetap kita dorong ya. Yopinomat dalam per 1000 batangnya kasih 1 kilo, Mas Bro. Minimal 1 kilo aja ya, Mas Bro. Lebih banyak gimana, Mas? Ya jangan lebih dari 3 kilo saja, Mas Bro, per aplikasi. Tapi saran saya rutin saja, kasih aja 1 kilo ya per 1000 batangnya. Setiap kali buka blong, kita pakai blong itu 1 kilo saja per 1000 batangnya. Baik, Mas Bro, langsung saja ya kita membahas mengenai pokok pembahasan di pertemuan kita di video di 46 HST ini. Berapa dosis pupuk dan jenis pupuknya apa saja yang akan saya pergunakan di pupuk susulan yang ketiga ini. Dengan kondisi buah sudah seperti ini, Mas Bro, alhamdulillah hasil dari pupuk pertama dan kedua kemarin, Mas Bro, rata buah udah rata-rata udah di angka 3 dan 4 kiloan ya, Mas Bro, alhamdulillah. Jadi pupuk yang akan saya masukkan di pupuk susulan yang ketiga di usia 46 HST ini, yaitu Mutiara Grower-nya saya tetap masuk 20 kilo, Mas Bro. Namun kali ini saya masuk kembali Kalinitra atau KNO putih sebanyak 4 kilo per 1000 batangnya, Mas Bro. Kemudian ada kalsium. Kalsiumnya saya pakai dari Kalnit ya, dari Merauke.
sebanyak 2 kilo Mas Bro ya, untuk per 1000 batangnya. Itu nanti akan kita bagi menjadi dua kali aplikasi ya Mas Bro, yaitu 10 kilo dan 10 kilo. Oke Mas Bro, langsung saja ya, kita larutkan, kemudian nanti kita aplikasikan ke seluruh tanaman kita. Dan tetap ya Mas Bro, kita mempergunakan power soil ya, asam humat, kemudian topsas untuk melarutkan semua pupuk kimia yang akan kita aplikasikan hari ini. Tujuannya masih tetap sama seperti video yang saya udah uraikan di pupuk susulan yang pertama kemarin ya, untuk mengikat kemudian menahan supaya tidak mudah lepas di dalam tanah. Jadi konsentrasi pupuk yang akan kita aplikasikan ini betul-betul nanti bisa diserap maksimal oleh perakaran tanaman kita. Untuk power soilnya masih 10 sendok Mas Bro, 10 sendok saya masukkan untuk satu ini ya, satu kali bukaan ini, satu blok ini 100 liter. Jadi power soil yang akan saya masukkan itu ini 10 sendok Mas Bro. Kemudian untuk topsasnya, topsasnya saya masukkan 250 mili ya Mas Bro, untuk satu kali blong ini ya 100 liter. Jadi di sini nih, ini pupuk yang sudah kita larutkan ya. Jadi 20 kilo itu tadi itu kita bagi menjadi dua kali aplikasi Mas Bro. Satu kali blong ini 10 kilo kita bagikan ke seluruh tanaman sebagian. Pokoknya 20 kilo tadi itu saya aplikasikan dua kali aplikasi Mas Bro ya. Jadi itu saja ya Mas Bro. Jumpa kita di video kali ini di 46 HST ini. Konsentrasi kita membahas mengenai pupuk pembesaran buah. Kemudian saya rangkum juga dari beberapa aplikasi sebelumnya supaya lebih ringkas Mas Bro. Tinggal Mas Bronya kalau mau ngikuti cara dari Irfan Jalur 08 monggo, enggak juga enggak apa-apa, sebagai edukasi saja, sebagai pemahaman saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mas Bro. Dan kita akan bahas video selanjutnya apa perawatannya, kita akan bahas di video selanjutnya. Oleh karena itu untuk Mas Bronya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan Jalur 08 ini, yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan update-update perawatan selanjutnya. Pokoknya selalu jaga mood Mas Bro, tetap semangat meski kita berbudidaya di lahan yang sempit, di cuaca yang rumit. Salam tani, salam hijau royo-royo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.